Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh, Allah rahmatullah. Kita akan melanjutkan kajian kita seputar syumuliyat Islam, universalitas atau kesempurnaan Islam. Sebagaimana yang kita sampaikan pada beberapa pertemuan sebelum ini, bahwa Islam adalah nizamun syamilun yatanawalu mazahir al-hayati jami'an, satu sistem yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, aspek tempat, aspek waktu, dan aspek sistem. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana Islam berbicara masuk dalam wilayah daulah negara atau ketatanegaraan dalam Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pandangan Islam terhadap politik. Politik yang seringkali disalahpahami dan disalahartikan oleh tidak sedikit umat Islam. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul dan seringkali kita dengar. Ulama kok berpolitik? Khutbah kok isinya politik? Ya. Dulu tahun 80-an, waktu masih SMP, ada jargon dari kalangan liberal, Islam yes, partai Islam no. Kemudian pada beberapa waktu yang lalu juga ada sebagian saudara kita yang tak apa sebabnya berpandangan bahwa hal-hal yang berbau politik itu bid'ah. Apakah itu partai politik atau parlemen, pemilu atau pilkada, itu semuanya bid'ah karena itu tidak terdapat di zaman Nabi. Rasulullah tidak pernah menjadi anggota dewan. Pemilu di zaman Nabi tidak ada, parlemen juga tidak ada. Maka konklusinya itu semuanya bid'ah. Jadi kajian kita ingin menjelaskan segala sesuatu di dasar kita, ya. Di faedah yang disepakati oleh para ulama. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Maksudnya banyak. Menghukumi sesuatu merupakan bagian tak terpisahkan dari persepsi kita terhadap sesuatu tersebut. Jadi kita bisa menjatuhkan vonis, ini benar, ini salah, itu tergantung kepada persepsi kita terhadap sesuatu tersebut. Kenapa Barat punya persepsi jelek? Nah, kenapa Barat itu mengatakan Islam itu hukum Islam kejam dan lain sebagainya? Karena persepsi mereka terhadap Islam salah. Ya. Sebagian saudara-saudara kita, atau kita katakanlah kita semua yang istiqomah dengan Islam,
komit dengan agama, menghidupkan sunnah dan seterusnya pada orang-orang yang punya persekusara, kita bisa dikatakan teroris. Itu masalahnya masalah persepsi. Ya, jadi persepsi ini harus diluruskan. Al-hukmu ala syai' farqun an tasawwur. Kemudian yang kedua, kaidah memahami satu lafaz. Ya. Kaidahnya adalah hendaknya kita memahami makna yang dimaksud dari suatu lafaz secara definitif. Lihat definisi. Jangan kita memahami satu istilah, kata, satu lafaz dilihat dari persepsi kita. Nah, kembali ke persepsi lagi. Kita lihat secara definitif. Kita punya kamus, punya kamus istilah yang sudah kita sepakati. Kalau kita memahami suatu istilah, suatu kata, suatu lafaz dengan persepsi kita masing-masing, tentu kita akan tidak akan pernah ketemu, dan persepsi itu sangat banyak. Sebanyak orang yang memahaminya. Ini kaidah yang kedua. Dari sepakat oleh para ulama, al-ibratu bil musammayat la bil asma. Kesimpulan dari suatu kalimat diambil dari esensi kalimat tersebut, esensinya, substansinya, bukan hanya dilihat dari lafaz. Jadi yang pertama, persepsi harus kita luruskan. Yang kedua, kita lihat substansi dan esensinya. Nanti insya Allah kita juga akan bicara demokrasi. Kita akan bicara nasionalisme. Hal-hal seperti ini kita persepsi orang sangat beragam. Jadi kalau kita lihat dengan persepsi kita, tentu kita akan tidak pernah ketemu. Kemudian seringkali juga orang melihat dari lafadznya saja, ya. Sehingga fonis atau hukum yang keluar pun sangat beragam. Ini kaidah kafi dan bukti Bapak dan Ibu semua yang kita gunakan dalam, termasuk dalam masalah politik. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita ke definisi. Jadi kita katakan kita harus melihat istilah, kata atau nama itu dari secara definitif, ini definisinya. Politik secara etimologis, kalau kita buat kamus, ya, itu diambil dari bahasa Latin politikus atau bahasa Yunani politikos, yang bermakna di Latin itu citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota. Ini menurut asal kata, ya, di politikus atau politikos. Namanya tinjauan sisi asal usul kata etimologis. Sekarang kita lihat bahasa Arab. Ya. Bahasa Arabnya siasa atau asiasa. Ya, kalau kita katakan politik, bahasa Arabnya asiasa atau siasa. Nanti menjadi istilah lain dalam bahasa Arab. Siasat. Di siasat itu, Pak, itu dari bahasa Arab. Siasat. Itu tak serapan, ya, siasat. Bahasa aslinya siasa. Tambah alif lam jadi asiasa. Nah, siasa atau asiasa itu berasal dari kata sasa yasusu siasa. Ini kata turunan, kata derivasi sasa yasusu siasa.
yang belajar di pondok Ustaz Suardi ya. Kita belajar sorof. Sasa itu bentuk lampaunya, bentuk sedangnya. Ya susu. Nah siasa itu adalah abstrak noun, kata benda abstrak. Ya siasa itu bahasa Arabnya. Ya. Nah sekarang, nah, ini kok ada delman ini apa hubungannya? Ya, ada yang belum pernah naik delman? Kalau di Jakarta delman, di Jawa andong lah ya. Kalau yang ini dokar, andong atau panjang dokar. Oh ini dokar namanya. Di kapas nggak ada ya? Ini boleh Pak kalau yang mau bukanya tuh. Buka usaha di kapas boleh. Rombot banyak. Ini apa hubungan antara andong dengan siak politik? Ada gambar andong. Begini Pak. Ini menarik ya. Jadi tadi sasa ya susu siasatan. Nah pelakunya atau sais. Sais. Ya pelakunya sais. Bahasa Arabnya ismul fa'il, pelaku. Ya, jadi kalau menulis itu kataba, kalau penulisnya katib. Begitu ya, namanya pelaku, orang yang melakukan. Sasa ya susu siasatan bahwa saisun. Sais, ini juga sudah bahasa Indonesia, sais. Nah, cuma kita gak bilang sais, tapi sais. Ya. Siapa sais? Supir, supir andong. Supir delman itu adalah sais. Ini berarti sais ini, sais ya bahasa kita, itu sudah melakukan aktivitas politik. Politik anu membeli kuda. Ah, mau politik kuda. Ini apa, Pak? Sekarang apa yang terkandung pada kata sais ini? Nanti bisa kita lihat ya korelasinya. Jadi sais seorang supir ya, supir andong, apa yang dia lakukan? Dia mengendalikan kuda yang menarik keretanya, bloknya. Kemudian dia juga memimpin, ya. Dia juga mengatur, mengontrol ya, supaya nggak nyasar, supaya kudanya tidak liar ya. Itu dilakukan oleh seorang sais. Jadi dia sais ini berarti sudah melakukan aktivitas politik. Kos beli ongkosnya juga. Poli itu banyak. Kos kos ya 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 kos. Ya, kita lanjutkan. Jadi sais, bahasa kita sais itu dari bahasa Arab. Sais. Ya. Berikutnya, nah sekarang kita buka kamus Al-Maurid. Di kamus Al-Maurid, the modern Arabic English Dictionary. Ya. Jadi kalau kita buka Pak saya susu, kita akan menemukan kata ini. Ada 9 kata ya, yang ditulis penulis. Govern, rule, administer, manage, direct, lead, handle, run, conduct. Ada 9. Itu berkisar pada makna memimpin, ya. Mengatur, kemudian menangani, menjalankan, ya. Itu kata siasa. Ini menurut arti bahasa. Ada 9. Kita buka kamus Al-Maurid. Kamus bahasa Arab dan Inggris. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Ini kita buka website artikata.com ya. Kamus online. Kita ketik kata politik. Nanti politik itu akan dijelaskan
Yang pertama, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Contoh kalimatnya, bersekolah di Akademi Politik. Yang pertama. Yang kedua, politik diartikan sebagai segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Politik dalam dan luar negeri. Kedua negara itu bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Partai politik, organisasi politik. Kemudian yang ketiga, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah, kebijakan. Jadi politik juga diartikan sebagai kebijakan. Ini dalam kamus bahasa Indonesia, ya. Ini sudah tiga kamus kita buka nih, kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya yang siasat. Siasat. Tadi kan bahasa Arabnya politik itu siasat. Menjadi bahasa Indonesia siasat. Sekarang kita lihat siasat itu apa. Oh ternyata balik lagi politik. Mana yang kelima ini? Politik. Atau namanya disebut muslihat. Muslihat, tapi kalau muslihat itu negatif, koleksi negatif ya. Tipu muslihat. Padahal katanya selalu tipu. Oh iya, selalu tipu ya, gak bisa muslihat gitu ya. Digandeng, digandeng. Tipu muslihat. Taktik. Politik juga taktik ya. Kebijakan, akal untuk mencapai suatu maksud. Ada istilah, maka dunia politik, berarti politik dunia, politik dunia. Kemudian politik luar negeri, ya, dan seterusnya. Ini kata-kata siasat ya. Ini KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, baik. Baik. Setelah kita jelaskan makna politik secara lugawi, ya, bahasa sekarang menurut istilah ini. Nah, arti terminologis. Jadi kan etimologis ya. Siasat atau politik memiliki makna yang berkaitan dengan negara dan kekuasaan. Itu yang pertama yang harus kita paham. Jadi itu tidak terpisahkan dari dua hal. Yang pertama negara, yang kedua kekuasaan. Disebutkan bahwa politik adalah upaya memperbaiki rakyat dengan mengarahkan mereka kepada jalan selamat di kehidupan dunia maupun akhirat, serta mengatur urusan-urusan mereka. Kemudian Al-Bujairi, siapa Bujairi? Ini ulama mazhab Syafi'i. Al-Bujairi mengatakan bahwa politik adalah memperbaiki urusan-urusan rakyat dan mengatur perkara-perkara mereka. Jadi siapapun yang tugasnya memperbaiki dan mengatur urusan-urusan rakyat, maka dia politik. Jadi sebenarnya kalau di negara kita ya, kita mengenal dua istilah jabatan ya. Ada jabatan karir dan ada jabatan politis. Nah, kalau dari sisi ini sebenarnya jabatan karir pun disebut jabatan politis, Pak. PNS itu jabatan politis. Kenapa? Dia ngurusin rakyat. Lihat aja definisinya. Siapapun yang ngurusin rakyat itu berarti dia politikus atau politisi. Dokter juga tuh ngurusin ya. Rakyat yang garing-garing. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini ya, PNS ya, di negara kita kan aturan di undang-undang kita PNS tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik. Padahal profesinya dia itu pertama dia berkenaan dengan terikat dengan aturan negara ya, negara dan kekuasaan. PNS itu kan disebut abdi negara. Ya. Tidak terpisahkan. Jadi PNS itu adalah bukan hanya jabatan karir tapi juga jabatan politik. Jabatan politis. Kenapa? Karena dia mengatur urusan-urusan rakyat.
bahkan dia menjadi abdi rakyat. Ya, ini kalau kita mau kembali ke substansi. Nah, tadi kan substansi yang kita bicara ya. Baik. Kemudian dijelaskan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, politik dengan makna seperti ini merupakan dasar hukum. Karena itu, tindakan-tindakan para penguasa negara yang terkait dengan kekuasaan tersebut disebut dengan politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mengetahui tentang macam-macam kekuasaan, perpolitikan sosial dan sipil, keadaan-keadaannya seperti keadaan para penguasa, raja-raja, pemimpin, hakim, ulama, ekonomi, ekonom, penanggung jawab baitul mal dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari definisi ulama mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, empat mazhab kita lihat ya. Pertama, menurut ulama mazhab. Ini saya ambil dari tulisan Ki Haji Sahal Mahfud, tokoh NU, ya, ulama terkenal. Beliau ahli politik, ahli sosial kemasyarakatan, banyak yang buku-buku yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Akan. Jadi beliau katakan begini, menurut ulama Hambali, ya, Haji Sahal Mahfud, politik adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan kepada kemaslahatan, ya, sekaligus menjauhkan dari kerusakan, meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara detail memang tidak pernah ditentukan. Rasulullah hanya meletakkan dasar-dasarnya saja. Ya. Sementara ulama Hanafi, ya, ulama mazhab Hanafi memberikan definisi lain. Mereka katakan politik itu upaya mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Bagi para nabi terdapat kaumnya. Menurut pendapat ini, tugas itu meliputi keselamatan batin dan lahir. Bagi para ulama pewaris nabi, tugas itu hanya meliputi urusan lahirnya saja. Ya. Selanjutnya, ulama Syafi'i, ulama Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Menurut mereka, politik adalah setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum, prinsip syariat. Namanya maqasid syariat. Itu ada lima. Di syariat ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita. Apa tujuannya menjaga lima? Yang pertama menjaga agama, hifzuddin. Memelihara, mengembangkan, mengamalkan agama Islam. Yang pertama namanya maqasidus syariah, ya, maksud syariah. Karena itu orang yang meninggalkan agamanya atau pindah agama, sanksinya sanksi mati. Kita tidak dipaksa, manusia tidak dipaksa untuk menjadi muslim, untuk masuk Islam. Tapi ketika mereka sudah masuk Islam, mereka dipaksa untuk tetap dan tidak boleh keluar. Yang keluar, sanksinya sanksi mati. Hifzuddin, menjaga agama. Cuma yang bisa memvonis dan menjatuhkan eksekusi mati itu pemerintah, kembali kepada politik. Ya. Kemudian yang kedua, memelihara akal. Rasio, hifzul akli. Yang pertama hifzul din, yang kedua hifzul akli. Memelihara akal dan mengembangkan cakrawala kepentingan umat. Segala sesuatu yang dapat merusak akal hukumnya haram. Miras haram, kenapa merusak akal? Narkoba haram, kenapa merusak akal? Yang ketiga hifzul nafs, menjaga atau memelihara jiwa dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder maupun sekunder. Ya,
orang yang membunuh orang hukumannya dibunuh lagi, kisos. Kemudian yang keempat, hifzul mal, memelihara harta. Hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Harta kita, jiwa dan harta itu dilindungi oleh agama. Al-muslimu akhul muslim, haramun damu wa malu wa ilmu. Satu muslim adalah saudara muslim yang lain. Hartanya, darahnya dan kehormatannya adalah haram. Ini prinsip maqasid syariah. Yang kelima, hifzun nasl, memelihara keturunan. Zina diharamkan karena zina itu dapat merusak keturunan. Ini termasuk maqasid syariah. Ya, ini kata semua apa itu? Ya, difahami oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i sebagai suatu apa namanya kebijakan politik. Ya, upaya sikap dan kebijakan untuk mencapai maqasid syariah. Ya, nah ini definisi dari ulama. Ulama mazhab yang empat. Sekarang kita lihat pendapat Imam Hasan Al-Banna dalam Risalah ila Thullab. Dia katakan, dapat saya katakan dengan tegas bahwa seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya kecuali apabila ia menjadi seorang politisi. Ya. Seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya kecuali apabila ia menjadi seorang politisi. Jauh pandangannya dalam menghadirkan umat, perhatian terhadapnya dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadapnya. Seorang muslim dengan keislamannya dituntut untuk memperhatikan setiap urusan umat. Man lam yahtam bi amri muslimi falaysa minni. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, dia bukan orang Islam. Kemudian di lain tempat dia katakan, kita semua adalah politisi dengan arti kita memperbaiki, memperhatikan urusan umat dan berusaha untuk menyempurnakan kemerdekaan. Ini pernyataan dengan pesan Al-Banna. Selanjutnya Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari. Dia katakan begini, Islam tidak membedakan antara politik dan agama. Allah mengaitkan sholat yang merupakan kewajiban ritual dengan zakat yang merupakan ibadah finansial, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar yang merupakan aktivitas politik. Sholat wajib, zakat wajib, amar ma'ruf nahi munkar juga wajib. Salat hablum minallah, ibadah ritual. Zakat hablum minannas, ya. Amar ma'ruf nahi munkar adalah aktivitas politik. Nanti kita lihat Pak, kita akan mengkaji satu ayat dan satu hadis yang berkenaan dengan politik. Kita perhatikan, Allah jelaskan dalam satu ayat dalam surat Al-Hajj ayat 41, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakukan amar ma'ruf. Allah sebutkan tiga aktivitas dalam satu ayat, sholat, zakat, dan amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi kalau ada orang yang mencoba memisahkan, lakukan dikotomi antara agama dengan politik, maka itu sangat jauh daripada nilai-nilai Al-Qur'an. Kita lihat tadi Khalid Ahmad Ash-Shantun. Dia katakan Islam tidak eksis dengan individu-individu, melainkan Islam eksis dengan jamaah, dan setiap jamaah harus memiliki politik. Imam Ad-Darimi melihatkan secara mauquf, mauquf itu perkataan sahabat. Kalau perkataan Nabi namanya marfu. Dari Umar bin Khattab bahwa ia berkata Islam tidak eksis kecuali dengan jamaah, jamaah tidak eksis kecuali dengan kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak eksis kecuali dengan ketaatan. Inilah yang disebut dengan politik. Selanjutnya, nah sekarang kita melihat politik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Minum dulu, Pak. Kalau kita membuka ayat Al-Quran, Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir ya, Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan jin lagi wanas, kita tidak akan menemukan kata siasa. Dalam Al-Quran kata siasa yang kita terjemahkan dengan politik itu tidak akan kita temukan. Nah, apakah kalau kita tidak temukan dalam Al-Quran kata seperti ini, kemudian kita katakan bahwa oh ternyata Al-Quran tidak bicara politik, sebab kata siasa saja tidak terdapat dalam Al-Quran? Al-Qardawi membantah pendapat ini. Kata beliau, kalau kita menolak segala sesuatu, segala umpama satu kata atau istilah yang ternyata tidak kita temukan dalam Al-Quran, maka kita akan banyak menolak istilah-istilah lain. Beliau mencontohkan kata akidah. Di dalam Al-Quran tidak terdapat kata akidah. Ya, al-akidah atau tauhid kita temukan dalam Al-Quran. Apakah kemudian kalau kita tidak menemukan kata ini, kalau kita katakan Al-Quran tidak bicara akidah, artinya kata akidah tidak terdapat dalam Al-Quran? Ini contoh, ini gambaran. Jadi kata siasa dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada dalam hadis. Hadisnya hadis Bukhari Muslim. Bunyi begini. Kanat Bani Israil tasusuhumul anbiya. Tasusuhum. Nah, tadi kan siasa itu berkata sasa ya susu. Kanat Bani Israil tasusuhum al anbiya. Kullama halaka nabiyyun falafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Wa sayakunu khulafa fa yakfurun. Qalu fama ta'muruna qala bayatil awal fal awal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'ilun amma istara'ahum. Dulu Bani Israil tasusuhum, diurus, dipimpin, dibimbing siapa? Al-anbiya, nabi-nabi mereka. Setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain, kecuali saya, karena sesudah saya tidak ada nabi yang lain. Akan tetapi sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Yang akan ada adalah para khulafa, para khalifah. Khalifah itu bapak ibu artinya pengganti. Ini khalifah adalah pengganti, menggantikan peran nabi sebagai seorang kepala negara, bukan sebagai seorang nabi. Namanya khalifah. Khalifah artinya pengganti. Para sahabat bertanya, kalau sesudah engkau wahai Rasulullah tidak ada lagi nabi, kemudian yang ada para khulafa, para khalifah saja, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi katakan,
penuhilah baiat yang pertama. Yang pertama saja. Maksudnya kalau kita sudah membaiat seorang pemimpin, kita tidak boleh lagi, maka saat itu tidak boleh ada lagi baiat-baiat yang lain. Kalau kita sudah membaiat seseorang menjadi pemimpin kita, kemudian ternyata ada seseorang, ternyata ada orang lain yang memproklamirkan diri sebagai pemimpin yang lain, itu namanya bubot, pemberontak, itu diperangi dalam Islam. Tidak boleh ada dua kepemimpinan, ini aturan. Ya. Setelah kita baiat, kemudian apa? Atuhum haqqahum, berikanlah hak kepada mereka, hak untuk ditaati. Ya. Fa inna Allah sa'iluhum amma astara'u. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urus. Ini kata politik dalam sunnah. Nah, dalam Al-Qur'an tidak ada. Nah, sekarang ayat dan hadis politik. Yang pertama surat Ali Imran ayat 104. Wal akum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segala umat yang menyeru kepada al khair, kemudian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan umat ini tergantung kepada, sangat terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini penjelasan para ulama. Secara implisit ayat yang kita bacakan tadi membahas tentang kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar secara khusus dan dakwah secara umum. Amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya wajib. Ya, wajib. Karena itu setiap muslim atau al-mujtama' al-islami, komunitas muslim, diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian dikatakan, namun efektivitas pelaksanaan kewajiban ini akan sangat terkait dengan kekuasaan. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu sangat terkait dengan kekuasaan. Semakin besar kekuasaan dan otoritas yang kita miliki sebagai seorang muslim, semakin besar pula kita punya kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam ruang kekuasaan kita. Amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Wajib kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua hadis. Hadis yang sangat kita kenal dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al-iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia berubah dengan pertama dengan tangannya. Tangan itu kekuasaan. Kalau tidak punya, dengan lisan. Tidak mampu dengan hati. Cuma dengan hati itu kata Nabi, dzalika adhaful iman, iman yang paling lemah. Nah, sekarang kita lihat. Nah. Jadi ini merubah kebesaran dan yang tiga tadi ya, dengan tangan, lisan dan hati itu yang perlu kita pahami. Tulisan. Ya. Yang tiga itu, Pak. Itu urutan, Pak. Itu urutan, bukan pilihan. Karena itu nilainya pun berbeda. Ya, nilainya berbeda. Tangan, lisan, hati. Itu urutan. Bukan pilihan. Bukan opsi.
yang punya kekuasaan dia wajib gunakan kekuasaannya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak punya baru turun ke ketentuan dan juga baru turun ke tindakan. Ya. Ini urutan dan akhirnya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Ya. Penegasan terakhir kata Nabi, wadzalika atau iman, selama-lama iman menjelaskan kepada kita bahwa tinggi rendahnya iman sangat terkait dengan komitmen kita terhadap penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan komitmen itu berbanding lurus dengan kekuasaan yang kita miliki. Beda dong, ya. Kepala seksi dengan kepala dinas kekuasaannya. Beda ya. Beda, kepala dinas dengan bupati. Amplop juga beda ya. Ya. Nah, sementara kekuasaan itu tidak akan ada jalan lain untuk mendapatkannya dan mempengaruhinya kecuali dengan berpolitik atau memanfaatkan peran politik. Maka kita masuk satu kaidah yang berbunyi mada yatimul wajib illa bi fawajib. Sesuatu ya, yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali harus dengan melaksanakan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Salat hukumnya wajib. Salat tidak sah kalau tidak berwudu. Maka wudu hukumnya wajib. Amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Dan kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali dengan harus memanfaatkan, harus menjalankan peran politik. Maka artinya menjalankan politiknya adalah jin. Selanjutnya, Dr. Ahmad Syaukat Panjari menyimpulkan bahwa setiap muslim fardhu ain menjalankan peran politik. Sebab apabila tidak berpolitik, maka kaum muslimin tidak akan berkuasa. Ya. Dan tanpa kekuasaan, tugas amar ma'ruf nahi munkar tidak akan berjalan efektif. Lalu, apabila tugas ini tidak berjalan, maka umat Islam secara kolektif dan individu akan berdosa. Ini pernyataan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan politik. Menarik ya, dalam kitab Iyanuddin. Beliau katakan, inna dunya mazra'atul akhirah. Wala yakinuddin illa bin dunya wal malik wa din taw aman. Fadlin aslun wa sultan haris. Wa ma la asra lahu fa makhlumun. Wa ma la haris lahu fa ba'ikun. Sesungguhnya dunia itu adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Penguasa dan agama adalah kembaran yang tak terpisahkan. Agama adalah pondasi, sedangkan penguasa adalah penjaga. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan sesuatu yang tidak dijaga akan hilang. Jelaskan ya, pernyataan politis dari Imam Al-Ghazali. Ustaz Ahmad Sarwat, politik adalah sarana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang telah Allah jadikan sebagai salah satu dari dua unsur pokok yang menyebabkan umat ini menjadi umat yang terbaik.